ya. Ini tuan-tuan, minta maaf ya. Ini yang goyang-goyang. Asal dia. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Fiqh Syiah, dalam kitab Fiqh Syiah, dalam kitab Fiqh Syiah, dia menyebut ketika mana kita baca syahadah dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, dia tulis alif lam lam ha. Itu asal dalam kitab Fiqh Syiah. Orang Syiah kata masa kita baca asyhadu an la ilaha illallah, dia tulis itu asalnya. Hari ini mari generasi muda Syiah macam tuan-tuan, tak haram, tak apa-apa pun, dia goyang ya. Jadi kita tengok goyang, kita pun goyang juga. Goyang ni wajib ke sunat? Sunat aja. Tapi yang teruk-teruk dan goyang tu pasal apa? Ada tu cerita. Saya akan hantar sana cerita. Ada seorang orang Melayu kita, orang Melayu kita, dia pergi belajar di Morocco. Orang Melayu pergi belajar di Morocco, di Maghribi. Rupanya di Maghribi tu pun ramai juga Syiah. Macam kita hangil Malaysia pun ramai Syiah juga kan. Di Morocco ada Syiah. Satu hari ceritanya, ini bapak dia cerita pada saya. Dia cerita, bapak ada bapak cerita pada saya. Masa dia masuk masjid nak sembahyang Jumaat, dia masuk-masuk, dia mayang solat tahiyat, solat tahiyat masjid. Kebetulan sebelah dia tu ada seorang anak muda, mungkin orang Morocco, mungkin orang lain, Allah Alam. Tapi dia ada berpahaman Syiah. Dia pandang Malaysia ni atas bawah siapa orang ni. Dia tak apalah, dia semayang sampai sangat dia baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Dia tekak dalam macam ni lah. Macam kita bayang lah, dia tak bayang, dia tekak aja. Orang sebelah tu pandang tangan dia, mana muka, pandang tak pandang muka. Lama-lama orang sebelah tolong goyangkan, tolong. Dia sebelah tolong goyang jari dia. Ini benar-benar berlaku. Mesti goyang ke? Ini mana tuan-tuan, macam mana cari ilmu, nak cari ulama kita? Mana jauh lagi tuan-tuan, jauh lagi. Ulama kah kita? Baru saya cakap adalah hal semayang, sebuah semayang saja. Maka sebab tu kita kena belajar, kena baca, kena berguru, kena mendengar banyak. Macam mana dia tak banyak dapat ilmu. Nak jadi alim ulama kena belajar, belajar dengan mata, kena baca, lima kena dengar. Paling-paling tidak nak belajar semayang saja. Bimbang dan takut tentang tak semayang kita sah ataupun tidak, wallahu a'lam. Kata semayang kita mengiktiraf ataupun tidak, wallahu a'lam. Buat Nabi dah kata, qala Rasul, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'bu wal 'asbu. Nabi tahu apa ramai orang sembahyang, apa ramai orang sembahyang, tuan-tuan sembahyang, puan-puan sembahyang, tapi habuan yang dia dapat sembahyang dia apa dapat? At-ta'bu, penat, wal 'asbu letih. Yang dia dapat penat letih, apa pun tak dapat. Sembahyang tak sah, Allah tak terima. Tapi sembahyang tak berhenti sebab jahil. Maka sebab tu hari ni tuan-tuan cakap dah semayang. Saya cakap semayang saja, cakap balik nanti tu. Saya cakap semayang, alim dengan kita, ulama dengan kita, belum tentu.